Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello jeng enjing, selamat pagi enjing-enjing, ulah ngopi. Karena kumargi ayeuna mah lagi puasa Ramadan, pemirsa. Meh ngarit wayahna. Biasana melenyun bari ngopi ayeuna mah sabulan nyampleng dilatih heula wayahna. Sabar ikhtiarna bari jeung sabar bari jeung tawakal. Nah, ini kegiatan hari ini, hari kedua Ramadan, hari Jumat. Kiriman video ini dari BST Baraya Saung Tani Kang Yusuf yang ada di Cianjur, yang sebulan kebelakang kita kirim domba dari Saung Tani yang lagi dimandikan itu jajalon, dan dimandikannya di sini karena banyak kolam, jadi sambil diolah napasnya supaya panjang napas, kemudian jag-jag dimandikannya langsung di kolam, begitu pemirsa. Nah, kegiatan-kegiatan begini yang sangat bisa menjaga kesehatan kedua-duanya. Kita capek karena badannya bergerak, domba juga capek sehingga menjadi sehat. Karena domba mah gampang, asal eureun seubeuh, mineng mandi, mineng moyan, teu mikirkeun cicilan hutang, pasti lintuh, pasti dagingan, begitu pemirsa, gampang. Selanjutnya video kiriman dari Kang Pep yang ada di Campaka Cianjur. Tadi Kang Yusuf di Cianjur juga sama, di Tanjung Sari Cianjur, dan sekarang ini kandangnya Kang Pep di Campaka Cianjur. Hijauannya sangat melimpah, dan saya menyampaikan ini, beliau menyampaikan laporan dombanya sudah melahirkan kembali. Dan full ini hijauan, tanpa pakan konsentrat, tanpa hampas tahu, tanpa pakan tambahan. Ini seperti Mang Beye, doma-domanya sehat, berkualitas, full hijauan. Dan ini adalah laporannya, testimoninya yang dilahirkan hari ini. Alhamdulillah, doma ti Saung Tani tos aya nu lahiran deui. Ieu sajodo baracak. Iya nu jalu indukana sehat, cai susuna keluar dua nana, anakana alhamdulillah sada rehat. Nu tilu tos sabulan alhamdulillah marulu sehat. Sisana iya tos hamil buruyeng, anu iya tos buruyeng 4 bulan ya mah, tos dipijah di Sontanina. Pokona mah salam ngarit di Cianjur Selatan. Lanjut pemirsa, ini rada dengdek ningalina, tapi yang terpenting ini anaknya sudah terlihat. Ini laporan testimoni dari Kang Budi yang ada di Tangerang, Banten, yang beberapa bulan yang lalu juga saya kirim bibitan dari sini, dan sekarang sudah beranak pinak. Melaporkan bahwa dombanya alhamdulillah marulus baranahan. Ini juga full hijauan, tanpa pakan tambahan, tanpa konsentrat, tanpa hampas tahu, tanpa pakan tambahan lainnya, dedak dan lain sebagainya. Ini menggunakan full hijauan di sana karena melimpah, dan alhamdulillah marulus baranahan tanpa masalah, tanpa ekses, begitu. Jadi yang masih menanyakan bagaimana di saya tidak ada hampas tahu, tidak ada pakan tambahan, konsentrat dan lain sebagainya, jangan khawatir. Ini buktinya, Mang Beye sering upload di BST juga sama, tidak ada masalah, bahkan domba-dombanya lalintuh marulus dan sukses telah bisa menjual hasil breedingnya. Ini laporan dari Kang Budi yang ada di Tangerang, Banten. Ini bibit darahan dari Kang Santawi udah lahir. Ikan masih ada yang 3 lagi yang belum melahirkan. Yang
satu jalu. Alhamdulillah yang ini 3 Ustaz. 2 jalu, 1 pikang. Yang ini juga pikang 1. Alhamdulillah semuanya nyusunya bagus. Enggak ada yang nakal sama anaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya BST, Wilujeng Enjing, Wilujeng Sasi Saum, Sasi Ramadan. Ya, update Cianjur ya. Di Cianjur, Sukasari beserta rekan-rekan BST, Bang Aep, Bang Yusuf. Ya ngaibakan domba, can adus kamari teh cenah. Ya, wangi. Ya nadi bahkan biasa di Sukasari mah diojaikeun baraya diojaikeun Mang Baye Kang Haji Bela di Cianjur mah duh guyang we guyang ye mah ngojay diojaikeun kita sina olahraga jadi nu gaduhna olahraga domba na olahraga tetap semangat baraya BST. Wilujeng Jumaah, Jumaah Barokah ya. Sasi Saum. Mingguan pertama di bulan Ramadan. Tetap semangat. Tetap ngarit. Biar dapat duit. BST Jaya, BST Kaya. Barokallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Baye, halah, orang ngojay Mang Baye di dia mah ngojay. Ojaykeun Mang Baye, orang guyang tah. Allahu Akbar. Mang Baye, ulah hilap. Tetap semangat ya. Ramadan, Ramadan. Nah, oke. Okay. Salam sehat selalu.